Ya, pemirsa, Bupati PT KHRI Muhammad Fadil Arief Rabu Pala menyambut 174 jemaah haji asal Kabupaten PT KHRI di kediamannya di Rumah Dinas Bupati PT KHRI. Bupati harap doa yang tidak terputus untuk suasana PT KHRI dalam keadaan kondusif dan dijauhkan dari para bahaya. Iring-iringan bus pengantar jemaah haji asal Kabupaten PT KHRI yang dikawal ketat pihak kepolisian sampai disinggasana kediaman Serambi Rumah Dinas Bupati PT KHRI. Dalam keadaan lelah dan letih, 174 jemaah haji yang pulang disambut langsung Bupati Fadil Arief. Suasana lelah hilang seketika sampai jadi kampung halaman. Bupati Fadil Arief dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada seluruh jemaah haji dan berdoa agar ibadah haji yang telah dilaksanakan oleh seluruh jemaah asal Kabupaten PT KHRI dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi haji yang mabrur. Serta dapat menjadikan Kabupaten PT KHRI dengan suasana sejuk penuh dengan keberkahan berkat doa yang tiada henti jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Ia juga mengajak seluruh jemaah haji asal Kabupaten PT KHRI agar dapat terus menjaga silaturahmi dan berdoa untuk kemajuan Kabupaten PT KHRI. Kami merasa sangat bersyukur bahwa semua yang hadir ini mumpun cerahnya. Insya Allah semuanya menjadi haji yang bagus dan mabrur. Lu baru yang mandi, Pak. Masih mau membuka kalau, kan? Memang tadi pas masuk udah tercium, Pak. Kamu membuka kalau, Pak. Luar biasa. Rahmat bagi Kabupaten Matahari. Bahkan setelah kami harapkan semua kebersihan hati dan kesucian dari kawan-kawan semua, saudara-saudara semua, jemaah haji tetap bisa dijaga dengan baik. Ke masjid di bawahnya kan, entah pokok soalnya ke masjid di bawahnya. Kami juga minta tolong doa kepada saudara-saudara yang jemaah haji tahun ini yang baru balik, tolong terus doakan dan pada hari sampai ini sangat kondusif dan terus doakan bahwa ada tantangan besar kita di zaman sekarang, yaitu bagaimana generasi itu dijauhi dari narkoba, dijauhi dari judi online. Tidak luput, Bupati Fadil Arief juga mengucapkan kepada seluruh penyelenggara haji, panitia pemberangkatan dan pemulangan haji Kabupaten PT KHRI, semoga apa yang dilakukan menjadi pahala dan dibalas oleh Allah. Selain itu, suasana haru terlihat saat keluarga jemaah haji yang telah menunggu lama kepulangan jemaah haji asal Kabupaten PT KHRI di Serambi Rumah Dinas Bupati PT KHRI. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.